Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Seperti biasa, saya akan mulakan dengan laporan mengenai operasi yang dilakukan oleh Task Force Operasi Pematuhan. Task Force ini yang diketuai oleh PDRM semalam telah membuat 70,461 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan SOP PKPB di seluruh negara. Sebanyak 4,870 pasaraya, 4,600 restoran, 647 penjaja dan 1,201 kilang serta 3,536 bank telah diperiksa. Pemeriksaan juga telah dibuat di 1,541 terminal pengangkutan darat, 167 terminal pengangkutan air dan 72 terminal pengangkutan udara. Pasukan Task Force Operasi Pematuhan juga telah memeriksa sebanyak 28,790 kenderaan persendirian, 1,473 kenderaan awam dan 484 vessel. Turut diperiksa adalah 2,060 pasar awam, 3,679 tempat ibadah, 1,256 tempat riadah dan 446 tapak binaan. Sebanyak 3,185 pasukan pematuhan telah membuat pemantauan yang melibatkan seramai 18,756 anggota. Yang turut menyertai pemantauan semalam adalah anggota Majlis Keselamatan Negara. Pihak berkuasa, seperti saya sebutkan, akan mengambil tindakan undang-undang ke atas sesiapa sahaja yang didapati tidak mematuhi SOP yang dikeluarkan. Semalam, PDRM telah menahan seramai 132 individu di atas kesalahan melanggar SOP, yang mana kesemua 132 individu tersebut telah direman. Jadi nampaknya setiap hari mereka yang gagal untuk mematuhi larangan dan juga SOP ini bertambah daripada 1 ke 10, seterusnya meningkat ke 72 semalam dan hari ini 132. Maknanya mungkin ramai yang menganggap PKPB ini tidak tertakluk kepada mana-mana undang-undang. Seperti saya sebutkan, apabila ditahan, tindakan mungkin mereka akan dikenakan tindakan kompaun 1,000 ataupun mungkin akan dihadapkan ke mahkamah. Justru itu saya memohonlah supaya setiap individu kita ini semua supaya patuhlah kepada arahan dan juga SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Bagi Sekatan Jalan Raya, PDRM telah mengadakan sebanyak 147 Sekatan Jalan Raya untuk rentas sempadan negeri di seluruh negara dan semalam mereka telah memeriksa sebanyak 218,027 kenderaan. Semalam 500 kenderaan ataupun lebih tepatnya 508 kenderaan telah pun diarahkan untuk berpatah balik. Kemarin. Saya umumkan semalam 508. Untuk semalam sahaja sebanyak 1,248 kenderaan yang cuba merentas negeri untuk balik ke kampung
telah diarahkan berpatah balik. Maknanya, lebih daripada sekali ganda rakyat yang cuba untuk curi-curi pulang ke kampung dengan berbagai-bagai alasan, masih lagi nak balik ke kampung. Jadi saya haraplah, saya dah sebut semalam, tak perlulah ya cuba untuk balik ke kampung setelah bersiap sedia daripada lepas sahur nak balik kampung, bawa anak, isteri dan sebagainya sampai ke sekatan jalan raya berpatah balik. Alhamdulillah, pihak polis masih lagi arahkan berpatah balik. Katakan tiba-tiba pihak polis mengenakan compound RM1,000. Jadi yang rugi adalah kita. Jadi saya agak tak perlulah untuk tuan-tuan dan puan-puan cuba untuk balik ke kampung, terutamanya yang merentas negeri ini. Kita pun dah sebut, Ketua Pengarah Kesihatan pun dah sebut, saya beberapa kali ingatkan, hanya 20 orang untuk hari raya pertama sahaja. Jadi kalau di kampung pun dah ada saudara mara dah ramai, mungkin dah lebih daripada 20. Kalau balik, pasti akan melakukan kesalahan kedua selepas rentas negeri, berada di rumah lebih daripada 20 orang pula. Jadi dua kali kena compound. Jadi ianya sesuatu yang amat merugikan. Sabarlah, insyaAllah. Kalau kita semua patuh pada PKP dan trend positif COVID ini menurun, insyaAllah satu hari nanti PKP ini juga akan ditamatkan. Dan kita bebas untuk balik ke kampung. Mengenai berita palsu, seperti yang saya katakan bahawa kerajaan memandang serius kepada penularan berita palsu ini, kerana terlalu banyak berita palsu yang tular di media-media sosial kita. Ada juga yang melakukan fitnah dan sebagainya. Dan ada yang membuat hasutan juga. Sehingga 17 Mei 2020, sebanyak 265 kertas siasatan telah dibuka oleh PDRM dan SKMM berkaitan berita palsu COVID-19. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 178 di dalam siasatan, 30 kes telah didakwa di mahkamah, 11 diberikan notis amaran dan 11 telah mengaku bersalah. Orang ramai, saya harap lebih berhati-hati sebelum menyebarkan kandungan yang diragui kesahihannya dan boleh menyemak kesahihan berita melalui portal sebenarnya .my. Yang share, yang berkongsi berita yang tidak benar juga boleh diambil tindakan. Kalau kita tak lupa, ada satu kes yang melibatkan VVIP yang menyebarkan, yang share saja, berkongsi berita palsu, telah pun dihadapkan ke mahkamah. Bukan originalnya daripada dia, tetapi dia hanya berkongsi pun salah dan telah pun dihadapkan ke mahkamah. Jadi seperti saya katakan bahawa PDRM dan SKMM tidak bertolak ansur dari segi soal berita palsu ini dan akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menyebarkan berita palsu. Jadi oleh itu, sekali lagi saya ingatkan, semak dulu, pastikan kesahihan dulu sebelum berkongsi dengan sesiapa saja. Bagi operasi sanitasi awam, op sanitasi awam di bawah kawal selia KPKT sejak 30 Mac telah melakukan 6,491 operasi sanitasi, termasuk di 76 zon kuning dan merah. Sebanyak 10,057 premis kerajaan, premis perniagaan dan kawasan awam telah disanitasi. Semalam, sebanyak 86 operasi sanitasi yang meliputi 30 zon merah dan zon kuning di 13 buah negeri, termasuk 25 operasi di Johor, 16 operasi di Sabah, 15 operasi di Melaka dan 10 operasi di Sarawak.
Mengenai pusat kuarantin wajib sehingga jam 8 pagi 17 Mei, sebanyak 243 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding 232 pada hari sebelumnya, yang mana 15,290 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 655 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan di kuarantin wajib. Seramai 36,900 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah di kuarantin wajib sejak 3 April 2020 dan sehingga hari ini seramai 28,984 individu telah pun selesai menjalani proses kuarantin wajib dan dibenarkan pulang. Semalam, mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP telah meluluskan cadangan yang dibentangkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi ataupun KPT berkenaan pengendalian aktiviti akademik di kampus-kampus institusi pendidikan tinggi semasa dan pasca PKP. Mesyuarat telah bersetuju untuk membenarkan pelajar-pelajar pasca siswazah mod penyelidikan seperti pengajian sarjana ataupun masters dan juga doktor falsafah PhD untuk memulakan aktiviti akademik mereka dengan kadar segera. Kebenaran ini hanya melibatkan 31,508 pelajar di 462 IPT yang perlu melakukan penyelidikan secara fizikal di makmal, bengkel dan studio reka bentuk kerana memerlukan peralatan yang khusus untuk kajian mereka. Jadi kita kira tidak ramai yang akan terpaksa balik ke kampus untuk melakukan penyelidikan bagi kursus untuk master dan PhD mereka. Dan kita anggarkan untuk satu IPT lebih kurang 60 orang saja setiap IPT itu. Jadi tidak merupakan kumpulan yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita telah pun bersama-sama mengharungi tempoh PKP selama 2 bulan dan tempoh PKPB selama 2 minggu. Dalam masa ini, berkat kecekalan dan usaha seluruh rakyat Malaysia yang majoritinya patuh kepada PKP dan PKPB, kita telah pun berjaya melandaikan lengkungan wabak COVID-19. Sememangnya, fasa ini memerlukan usaha yang lebih jitu daripada semua rakyat Malaysia dengan kawalan kendiri atau disiplin yang tinggi khususnya ketika bakal menyambut hari perayaan Aidilfitri, hari gawai dan pesta keamatan tidak lama lagi. Justru kerajaan ingin menyeru kepada pemimpin-pemimpin masyarakat seperti penghulu, ketua-ketua kampung, pemimpin-pemimpin politik, Tok Imam-Tok Imam, ketua-ketua agama, Tok Batin-Tok Batin, tuai-tuai rumah, kapitan-kapitan, ketua-ketua adat, ketua-ketua kaum serta pasukan sukarelawan seperti Rela, APM, KRT dan sebagainya untuk mendidik komuniti masing-masing, terutamanya mengenai pematuhan kepada SOP ini. Mereka juga perlu memainkan peranan untuk memupuk kesedaran kepada masyarakat setempat akan kepentingan Akta 342 iaitu Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 serta memberikan penjelasan dan penerangan tentang impak kepada kegagalan mematuhi SOP iaitu dari segi tindakan dan juga penalti yang boleh dikenakan kepada mereka jika mereka gagal
mematuhi SOP dan juga peraturan di bawah Akta 342 ini. Jadi saya kira orang ramai di kawasan mereka perlu diperjelaskan. Saya tahu mungkin ramai di kalangan rakyat kita, terutamanya di luar bandar dan sebagainya, tidak mengetahui dengan jelas tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan akta ini, dan yang lebih pentingnya adalah kesan kepada mereka jika mereka melanggar akta ini. Jadi saya harap semua pemimpin masyarakat, sukarelawan, bersama-sama dengan kerajaan, berganding bahu dengan kerajaan untuk menyedarkan rakyat kita. Terutamanya sewaktu hari raya ini, yang saya sendiri amat bimbang, takut ramai yang akhirnya tidak patuh kepada SOP yang diluluskan oleh kerajaan, dan akibatnya ramai yang diambil tindakan. Kita harap hari raya disambut dengan secara sederhana dan tidak ada kes-kes yang melibatkan penahanan sesiapa pun di kampung masing-masing sewaktu hari raya disambut nanti. Jadi, terima kasih sekali lagi. Saya seperti biasa, seruan saya terus kekal di rumah bagi terus kekal selamat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Baik Datuk Seri, nak tanya, apakah prosedur bagi rakyat Malaysia yang menjadi permanent residence di luar negara, contohnya di United Kingdom, contoh nak pulang semula ke London sekarang berikutan penerbangan sudah dimulakan? Dia PR yang berada di sini. Dia PR yang di rakyat Malaysia yang PR menjadi, di London. Ya, di London. Okey. Kalau rakyat Malaysia, kita polisi kita saya dah terangkan, iaitu pintu negara ditutup kepada semua rakyat asing balik ke Malaysia. Rakyat Malaysia balik ke Malaysia, rakyat Malaysia yang berada di luar negara balik ke Malaysia di kuarantin 14 hari secara wajib. Bagi rakyat kita yang mempunyai PR di luar negara, jika mereka mahu pulang ke negara yang memberikan PR kepada mereka, kita benarkan. Tetapi kita tidak membenarkan mereka balik semula ke negara kita sehinggalah tamat PKPB yang sedang kita laksanakan. Jadi mereka one way dululah dan tak boleh come back sehinggalah PKP ini tamat. Itu prosedur dia. Okey. Baik Datuk Seri, semalam Datuk Seri ada mengarahkan penganjur untuk lakukan buat SOP khusus buat pengawalan media. Jadi bila SOP tersebut akan dikeluarkan dan apa intipatinya? Soalan saya yang kedua, Datuk Seri sebut semalam saja dah lebih 1,000 kenderaan dan naik satu kali ganda yang cuba untuk rentas negeri dan diarahkan patah balik. Kita lihat ramai sudah cari jalan untuk pulang dan melepasi sekatan jalan raya untuk pulang ke kampung. Mungkin ini gara-gara terlalu rindukan ibu ayah di kampung halaman, terutamanya mereka yang hidup bujang dan duduk seorang tiada pasangan. Jadi situasi ini juga mungkin satu petanda untuk kerajaan ya, perlu bincangkan SOP memberi kelonggaran untuk pulang dalam masa terdekat, kerana saya percaya jika ada SOP beserta syarat, rakyat akan patuh. Apa pandangan Datuk Seri? Terima kasih. Tentang SOP kepada penganjur yang memerlukan media untuk hadir, insyaAllah MKN sedang menyediakan. Dan bagi mereka yang pulang ke kampung, terlepas. Itu maksudnya, yang terlepas daripada sekatan. Seronoklah dia orang. Dah terlepas balik kampung. Tetapi, saya ingin ingatkan, lepas di SGR, Sekatan Jalan Raya balik, tidak mana mereka mungkin terlepas untuk mereka pulang balik ke tempat kerja di Kuala Lumpur. Jadi mungkin seronok dah lepas, boleh masa waktu polis mungkin bagai-bagai alasan akhir diterima oleh polis. Tetapi balik nanti juga mereka akan melalui sekatan jalan raya dan belum tentu boleh terlepas. Ya, tidak ada jaminan mereka terlepas waktu balik akan terlepas waktu pulang ke tempat kerja. Dan untuk memberi lebih banyak kelonggaran, saya rasa sekarang pun saya lihat dari segi survey yang dibuat oleh MKN, ramai yang sebenarnya yang mahu kita perketatkan bukan melonggarkan. Ya, ramai. Saya pun banyak terima WhatsApp bertanya kenapa kita longgarkan dan sebagainya. Walaupun satu hari itu dan 20 sahaja maksimum,
berdasarkan juga kepada keluasan rumah dan sebagainya seperti saya sebutkan. Kalau rumah tu kecil tak boleh 20 because penjarakan sosial merupakan syarat yang utamanya. Itu pun bila kita beri sedikit kelonggaran, ramai yang mengatakan tak boleh. Kajian tidak boleh pun memberikan kelonggaran. Jadi kalau nak banyak lagi yang kita nak longgarkan, tentu sajalah kita akan menghadapi masalah kerana tujuan kita sekat itu adalah untuk mengelakkan merebaknya lebih banyak lagi COVID-19 ini kepada keluarga kita yang berada di kampung dan sebagainya. Jadi kita cuba untuk menyekat supaya jangan kita pula yang balik ini menjadi penyebar kepada COVID-19 ini. Sekarang ni dah cantik dah. Bawah daripada 100 dah lama ni. Bawah daripada 100. Kita harap kita terus kekal. Sampai paling rendah baru-baru ni 16. Kalau kita harap kalaulah terus 16, terus lagi sampai ujung nanti dah kurang daripada 2 angka, mungkin Kementerian Kesihatan akan membuat keputusan yang terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Dan kalau waktu itu, mungkin kita boleh memberikan lebih banyak kelonggaran kepada rakyat kita. Jadi setakat hari ini, sabar dulu. Saya faham, teramat rindu ni kepada kampung. Tapi kita sabar dulu kerana kesihatan kita lebih penting daripada segala-galanya. Okey? Terima kasih. Datuk Seri, semalam Datuk Seri memaklumkan seramai 1,408 pendatang asing tanpa izin, iaitu parti, ditahan di kawasan sepadan negara. So, soalan saya, adakah mereka yang ditahan ini akan dihantar dalam tempoh PKPB ini? Dan ataupun mereka akan ditempatkan di depo immigration untuk menjalani hukuman di bawah akta immigration? Okey. Dia ada dari segi JIM, Jabatan Immigration Malaysia ni, ada dua prosedur dia. Kalau yang belum sempat masuk kesempadan kita, kita akan usir mereka keluar. Kita dah dengar beberapa bot milik Rohingya misalnya, yang belum sempat masuk, kita usir mereka keluar. Usir, walaupun ramai yang marah kerana kita dianggap kejam dan sebagainya, sebenarnya kita tidak kejam. Kita beri makanan pula di dalam untuk mereka dan kita halau mereka keluar, kita usir mereka keluar. Itu yang belum masuk cross sempadan kita. Yang sudah cross kesempadan, itu dah menjadi, kita tidak boleh usir mereka lagi. Kerana dari segi undang-undang, antarabangsanya negara yang yang dimasuki oleh pendatang-pendatang tanpa izin ini mesti bawa mereka ke darat kalau mereka daripada laut. Dan prosedur dia adalah mereka akan ditahan di depo dulu, akan dibicarakan di mahkamah. Apabila mahkamah menjatuhkan hukuman penjara sebagai contoh, mereka akan dipenjarakan dulu di negara kita. Dan selepas tamat tempoh hukuman mahkamah, kita akan hantar mereka balik. Kita akan berbincang dengan kedutaan mereka supaya menghantar balik mereka ini. Jadi dengan tambang mereka sendirilah dan ditanggung oleh sama ada oleh keluarga mereka ataupun oleh kerajaan mereka. Jadi itu dua prosedur dia. Datuk Seri, terdapat laporan ada sekolah swasta hendak dibuka ketika PKPB nanti. Adakah ini dibenarkan? Okey. Pendidikan ya, sekolah dia termasuk di dalam senarai yang terlarang. Kepada semua. Sama ada sekolah kebangsaan, kerajaan, sekolah menengah kerajaan, termasuk juga sekolah-sekolah swasta rendah atau menengah, termasuk juga sekolah-sekolah antarabangsa. International school pun, jika mereka buka di Malaysia, mereka tetap mesti patuh kepada undang-undang negara kita dan tidak ada sekolah pun yang dibenarkan dibuka. Jika ada terdapat laporan, Kementerian Pendidikan akan menyiasat dan jika benar mereka buka, sekolah-sekolah tersebut akan diarahkan tutup. Okay. Datuk Seri, ya. Ada laporan mengatakan beberapa pub dan kelab malam sudah mula beroperasi. Jadi dua bentuk premis peniaga ini sebenarnya boleh beroperasi atau tidak sepanjang PKPB? Pub,
kelab malam, bar, semuanya di bawah kategori pusat hiburan. Dan pusat hiburan termasuk di dalam senarai yang terlarang ataupun negative list. Jadi tak boleh dibuka. Jikalau ada yang dibuka, insyaAllah kita akan maklumkan kepada PBT. Saya minta supaya PBT-PBT termasuk DBKL untuk mengambil tindakan tutup pusat hiburan yang dibuka ini. Jadi tidak ada kompromi di segitu kerana masih termasuk di dalam senarai terlarang. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.